Bertemu lagi di channel Neji Techno. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara mencerahkan foto di Google. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian Google-nya. Di sini saya menggunakan website yang namanya AnyTool Pro ini ya. Kemudian nanti untuk link websitenya akan saya sertakan pada bagian kolom deskripsi. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja linknya dan ikuti tutorialnya gitu ya. Setelah masuk ke bagian websitenya, di sini ada tombol pilih file. Kita tekan tombol pilih file ini. Kemudian pilih foto yang akan dicerahkan. Misalkan saya akan menggunakan foto yang ini ya. Pilih fotonya, kemudian tekan tombol open. Nah, maka fotonya akan langsung diproses di sini. Nah, ini dia hasilnya sudah muncul. Kemudian teman-teman tinggal menyimpan hasilnya. Tekan tombol unduh ini untuk menyimpan hasilnya. Kita tekan ya. Nah, ini dia hasilnya sudah muncul. Kita coba buka. Nah, ini ya. Fotonya menjadi cerah seperti ini. Nah, ini adalah foto aslinya. Dan kemudian ini adalah hasil setelah dicerahkan gitu. Oke, kita coba menggunakan foto yang lebih gelap. Ya, kita coba lagi menggunakan foto yang lebih gelap. Kita tekan tombol pilih file. Kemudian pilih foto. Dan tekan tombol open. Kita tunggu ya. Nah, ini kan fotonya gelap ya, sangat gelap. Kemudian kita ubah menjadi seperti ini. Nah, ini ada perubahannya. Nah, gitu. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur kecerahannya di bagian pengaturan di sini. Nah, misalkan kita tingkatkan lagi kecerahannya seperti ini misal. Nah, ini kan langsung berubah ya kecerahannya menjadi sangat cerah. Nah, ini juga bisa. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, oke. Kemudian teman-teman bisa langsung menyimpan hasilnya. Tekan tombol unduh untuk menyimpan hasilnya. Kita klik ya. Nah, kita coba lagi, kita buka hasilnya. Nah, ini dia. Hasilnya menjadi sangat cerah, ya. Nah, gitu. Ini adalah foto aslinya, ini adalah hasil setelah dicerahkan. Nah, gitu. Nah, jadi itu adalah cara untuk mencerahkan foto di Google. Teman-teman bisa menggunakan website yang namanya AnyTool Pro. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan selamat untuk mencobanya.